Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menyerahkan secara simbolis insentif petugas syara, tenaga pengajar pengajian keagamaan, guru pondok pesantren dan diniyah Takmiriyah Amaliyah Kota Jambi tahap 2 periode bulan Mei hingga Agustus 2021 dan insentif guru sekolah minggu tahap 1 periode bulan Januari hingga Agustus 2021. Penyerahan tersebut dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi pada Kamis pagi. Total insentif yang diberikan kali ini sebesar Rp1.174.000.000 dengan rincian petugas syara sebesar Rp339.000.000 untuk 565 orang, Rp720.000.000 guru ponpes untuk 900 orang, Rp75.000.000 penceramah untuk 75 orang, dan Rp40.000.000 untuk 100 orang guru sekolah minggu. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maulana menuturkan pemberian insentif ini sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah Kota Jambi atas dedikasi dan peran serta petugas keagamaan di Kota Jambi dan juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan ini adalah ingin memberikan perhatian, memberikan semangat kepada seluruh petugas syara, guru-guru pondok pesantren, guru tamiliyah, da'i, da'iyah, dan guru sekolah minggu di Kota Jambi. Diberikan yang tahap 2 ini sebesar Rp1.174.000.000 didistribusikan, karena jumlahnya sangat banyak. Lilis Karlina, CEK TV, melaporkan.